ibunda daripada Sayyidah Hafsah binti Umar, Zainab binti Madh'un. Beliau lahir diperkirakan 5 tahun sebelum Nabi SAW mendapatkan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau masuk Islam di masa kecilnya, masa mudanya beliau, dan menikah dengan Khunais ibni Hudzafah, dan termasuk orang yang awal masuk Islam dan terluka di perang Badar pada tahun kedua Hijriah, dan beliau meninggal syahid. Sesudah itu Sayyidina Umar bin Khattab sedih atas wafat suaminya, putri beliau, suami daripada putri beliau Khunais ibn Hudzafah. Dan Sayyidina Umar ingin anaknya menikah lagi, maka menawarkan Sayyidah Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Sayyidina Umar menawarkan putrinya kepada orang yang saleh, Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan, kita aja masa malu menawarkan putri kita kepada orang yang saleh, Sayyidina Umar melakukan. Menawarkan putrinya agar dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan di malam hari yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita seputar sirah nabawiyah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai pada kejadian dan peristiwa di tahun ketiga daripada hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah membahas sebagian peristiwa pertemuan kemarin, dan insyaallah malam ini kita melanjutkan tahrimul khamr. Di tahun ketiga daripada hijrah Nabi, khamr itu diharamkan. Dan 7 atau 8 orang itu dilaknat oleh Allah, yang menyediakan, yang memberi minum, yang menjualnya, yang membelinya, dan seterusnya. Dulu khamar itu masih boleh karena tradisi orang-orang jahiliyah dengan khamar, maka Islam tidak bisa melepaskan mereka daripada kebiasaan tersebut. Maka Islam itu di antara syariatnya at-tadarruj fi tashri'il ahkam, bertahap dalam mendidik dan dalam mensyariatkan hukum. Karena mereka terbiasa dengan khamar, maka Islam itu ada tahapan. Pertama, firman Allah turun, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah ada mudarat dan ada manfaat. Dan mudarat khamar itu lebih besar dari manfaat. Manfaat khamar cuma satu, keuntungan yang mereka raih. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, mereka membeli khamar itu di negeri Syam dengan harga murah, dan mereka menjualnya kembali di negeri Makkah dengan harga mahal. Maka mereka cuma keuntungan khamar adalah mendapatkan keuntungan.
Kemudian ayat berikutnya Allah turunkan firman-Nya, "La taqrabus salata wa antum sukara." Jangan kalian masuk salat dalam keadaan mabuk. Maka mulai terdidik mereka, mulai faham. Kemudian yang terakhir pengharaman khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka yang terakhir ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukar. Ayat kedua. Ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang terakhir, sebelumnya Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, turunkan penjelasan tentang masalah khamar ini. Apakah masih boleh atau haram? Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu. Fajtanibuhu dalam istilah usul fikih ini larangan tegas dari Allah bahwasannya pengharaman khamar. Kemudian khamar pada saat itu diharamkan sampai mereka yang punya khamar itu dituang, dibuang di jalanan Madinah. Hampir dikatakan pada saat itu ada banjir khamar di kota Madinah. Karena mereka biasa simpan khamar di rumah mereka masing-masing. Tapi karena perintah Allah turun, langsung mereka buang khamar yang sudah dilarang dan diharamkan oleh Allah. Para jemaah dimuliakan Allah. Orang yang minum khamar itu ummul khaba'ith, inti daripada segala keburukan. Orang minum khamar itu bisa menceraikan istri, bisa membunuh orang, bisa berzina bahkan sama ibunya sendiri. Dan banyak kejadian dan peristiwa. Bisa berzina dengan anaknya, bisa berzina dengan ibunya. Karena khamar itu dari kalimat khamar al-aql, telah tutup akalnya seperti khimar. Khimar itu menutup kepala wanita atau rambutnya atau auratnya. Maka begitu khamar menutup akal seseorang sehingga dia tidak bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Orang yang minum khamar itu ada hadnya. Dalam Islam ada hukuman. Dikatakan bahwa sepakat ulama orang yang minum khamar itu ada had, ada hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi khilaf ulama berapa kali orang yang minum khamar itu dicambuk. Dalam mazhab Syafi'i 40. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi 80. Kemudian peristiwa di tahun ketiga daripada hijrah Rasulullah Muhammad SAW adalah gugurnya sahabat Rasulullah dan pamannya Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Kunyahnya beliau Abu Imarah. Julukan yang diberikan beliau Asadullah, singanya Allah. Au Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid. Beliau lahir setahun sebelum peristiwa gajah. Dikatakan setahun atau dua tahun. Tapi ulama mengatakan dua tahun sebelum peristiwa gajah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Beliau syahid di perang Uhud tahun ketika dari hijrah dan dibunuh oleh Wahsy. Beliau termasuk salah satu sahabat yang gugur syahid di perang Uhud. Dan beliau itu dikubur dan dimakamkan dekat dengan Jabal Ar-Rumah, gunung para pemanah di perang Uhud. Di situ ada pemakaman dan semua peziarah untuk haji dan umrah mereka biasanya menziarahi makam para sahabat yang gugur di perang Uhud tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, peristiwa berikutnya adalah atau kejadian di bulan atau di tahun 3 daripada hijrah Nabi, Nabi menikah dengan Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha di bulan Sya'ban tahun ketiga daripada hijrah Rasulullah. Sayyidah Hafsah ini termasuk salah satu istri Nabi yang dihina oleh kaum Syiah. Kaum Syiah
Karena ini Sayyidah Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar, dan mereka membenci Sayyidina Umar dan putrinya, padahal istri Rasulullah. Mereka membenci Sayyidina Abu Bakar dan membenci putrinya, Sayyidah Aisyah. Nanti pada saat kita membahas kisah Sayyidah Aisyah dan tuduhan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nanti kita akan membahas pemahaman mereka terhadap istri-istri Rasulullah SAW. Nama beliau Ummul Mukminin As-Sayyidah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Kunyahnya beliau Ummul Mukminin, ibu kita semua. Istri Nabi enggak bisa nikah lagi. Kalau istri Nabi sudah digauli oleh Rasulullah menjadi ibu kita. Kenapa istri Nabi kalau sudah Nabi wafat enggak boleh nikah lagi? Karena biasanya wanita untuk suami terakhirnya. Kalau Nabi wafat meninggalkan istrinya, lalu kita menikahi istri Nabi, maka istri Nabi akan bersama kita, sedangkan Nabi lebih mulia dari kita. Di antara hikmah istri-istri Rasulullah tidak menikah sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda daripada Sayyidah Hafsah binti Umar, Zainab binti Madh'un. Beliau lahir diperkirakan 5 tahun sebelum Nabi SAW mendapatkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk Islam di masa kecilnya, masa mudanya beliau, dan menikah dengan Khunais ibni Hudzafah, dan termasuk orang yang awal masuk Islam dan terluka di perang Badar pada tahun kedua Hijriah, dan beliau meninggal syahid. Sesudah itu Sayyidina Umar bin Khattab sedih atas wafat suaminya, putri beliau, suami daripada putri beliau Khunais ibn Hudzafah. Dan Sayyidina Umar ingin anaknya menikah lagi, maka menawarkan Sayyidah Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar enggak mau. Coba bayangkan, halo masih hidup? Sayyidina Umar menawarkan putrinya kepada orang yang saleh, Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling saleh, sahabat yang paling saleh sesudah para nabi dan rasul, sepakat ulama al-sunnah wal jamaah. Bayangkan kita aja masa malu menawarkan putri kita kepada orang yang saleh, Sayyidina Umar melakukan. Menawarkan putrinya agar dinikah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar enggak mau. Kemudian ditawarkan kepada Sayyidina Uthman, falam yaqbala. Kemudian lalu beliau menikah dengan Rasulullah di bulan Syaban, tahun ketiga daripada hijrah Rasulullah, dan diberi mahar 400 dirham. Dan itu menjadi istri keempat Rasulullah SAW. Dan dikenal dengan puasanya, ibadahnya, dan dikabarkan masuk surga. Dan istri Rasulullah Sayyidah Hafsah yang paling alim dari istri Nabi sesudah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah paling alim kepada fikih dan agama. Yang berikutnya Sayyidah Hafsah binti Umar, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 41 Hijriah, dan ada yang mengatakan 45 Hijriah. Dan yang menolatkan jenazah beliau Marwan ibn al-Hakam, wali kota Madinah pada saat itu. Dan istri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidah Hafsah, dimakamkan di kuburan Baqiyah. Malam ini kita melanjutkan atau membahas peristiwa dan kejadian di tahun keempat daripada hijrah Rasulullah. Yang pertama, lahirnya Al-Imam Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Nama beliau Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Kunyahnya beliau dipanggil Abu Abdillah, maka dipanggil Abu Abdillah Al-Husayn. Julukan beliau Raihanat Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Dan ada hadis di dalam dalam hadis 40 Imam Nawawi, Sibti Rasulillah. Ada kalimat dalam bahasa Arab Sibt, Sin, Ba, Ta. Ada Hafid, Ha, Fa, Ya, Dal. Sibt dan Hafid adalah cucu. Tapi dalam istilah bahasa Arab dibedakan lagi. Kalau Sibt keturunan daripada putri kita, cucu kita dari putri kita. Kalau Hafid, cucu kita tapi dari anak laki-laki kita. Kita punya putra, dia nikah, dia punya anak. Anaknya itu jadi Hafid. Kalau kita punya putri,
kemudian lahir melahirkan anak namanya Sibt, maka disebut Sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid, dan beliau Sayyid Syabab Ahlil Jannah, pemimpin para muda ya di dalam surga. Ibundanya beliau Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara beliau Sayyidina Al-Hasan, kakaknya Sayyidina Al-Hasan. Kemudian Sayyidina Muhsin, As-Sayyidah Zainab Al-Kubra, Sayyidah Ummu Kulthum, karena putra-putri Sayyidah Fatimah lima. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidah Zainab, As-Sayyidah Ummu Kulthum, anak daripada Imam Al-Husain. Pertama Ali Al-Akbar, beliau terbunuh di perang Karbala, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua Ali Al-Asghar, Ali Al-Akbar itu Ali kakak. Ali Al-Asghar ya muda, artinya adiknya. Ini kakaknya, ini adiknya, yang kita kenal Zainul Abidin. Dan sepakat ulama sejarah dan para rawi bahwa keturunan Imam Al-Husain dari Zainul Abidin Ibn Ali. Halo? Jelas? Keturunan Imam Al-Husain, para Habib atau yang ada nasabnya, di situ di nasab mereka pasti ada Imam Zainul Abidin dari Imam Al-Husain, kalau beliau keturunan Imam Husain. Yang ketiga Ja'far. Yang keempat Abdullah, beliau juga gugur di perang, di peristiwa Karbala. Kemudian yang kelima Sukainah. Yang keenam Fatimah. Sayyidina Al-Imam Al-Husain lahir di kota Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 5 bulan Syaban tahun 4 Hijriah. Dinamakan oleh Sayyidina Ali Harban, perang. Kemudian datang Rasulullah merubah namanya menjadi Husainan. Maka mendapatkan keberkahan daripada nama yang diberikan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tahnik Al-Husain. Tahnik itu dilakukan dengan mengunyah kurma sampai halus. Kita ambil kunyahnya kurma tersebut sebanyak atau sebesar atau sebanyak kira-kira seujung jari. Lalu kita tempelkan dan gosokkan sedikit kunyah tersebut, kurma tersebut, di mana? Ke langit-langit mulut bayi tersebut. Itu namanya tahnik. Kita lakukan dengan kurma. Kalau tidak ada, tamar pertama. Kalau tidak, rutab. Kurma yang dimasak, kurma yang dimasak itu namanya rutab. Kalau tidak, manisan. Yang paling utama adalah madu. Kita gunakan kepada anak kita. Dan secara kesehatan diteliti itu ada manfaatnya. Kemudian diazan di telinga kanannya oleh Rasulullah dan iqamah di telinga kirinya. Wa aqqa anhu sallallahu alaihi wasallam aqqa an hafidihi au sibtihi yawma sabi'i. Nabi melakukan aqiqah pada hari ketujuh lahir Imam Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan kita sudah pernah jelaskan tentang hukum aqiqah sunnah. Menurut mayoritas ulama sunnah, menurut sebagian ulama wajib, tapi itu pendapat yang tidak diterima oleh para ulama. Sama dengan kurban, kurban itu hukumnya adalah sunnah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali dan menurut mazhab Hanafi wajib. Kurban hukumnya menurut mazhab Hanafi wajib. Menurut mazhab Maliki hukumnya sunnah wajib. Maka kitab yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jazairi, beliau mazhabnya Maliki, maka di dalam kitabnya beliau menjelaskan hukum kurban itu adalah sunnah wajib. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Majah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa memiliki kelebihan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jauhilah tempat salat kami. Dan ulama menilai hadis itu lemah. Wallahu a'lam. Ada hadis riwayat Imam Tirmizi dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ahabballahu man ahabba Husainan." Allah akan mencintai orang yang mencintai Imam Al-Husain radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Imam Al-Husain pernah masuk ke masjid
Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Man ahabba an yanzura ila sayyidi shababi ahli al-jannah falyanzur ila hadha." Barang siapa ingin melihat pemimpin para syahid, pemimpin para anak-anak muda di surga, maka hendaklah melihat Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Beliau orang ini banyak solat dan puasa dan ibadah dan sedekahnya. Dan beliau melakukan haji dikatakan 25 kali berjalan kaki. Dan beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Al-Hasan, anak daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak lama beliau meninggalkan khilafah ini karena beliau berusaha menjaga tidak terjadi pertumpahan darah. Yang menjadi khalifah adalah Muawiyah. Sahabis Muawiyah menjadi khalifah Yazid ibn Muawiyah. Dan sesudah tawalli, sesudah Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, terjadi banyak kezaliman dari beliau dan orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang mendorong orang-orang yang ada pada saat itu untuk meminta kepada Imam Al-Husain untuk keluar agar mereka membaiat beliau. Imam Al-Husain pada saat itu ada di kota Makkah. Sehingga beliau ketika berada di Makkah selama 4 bulan menerima sekitar 100 ribu pesan agar beliau kembali biar dibaiat, biar beliau menjadi khalifah daripada Yazid bin Muawiyah. Kemudian Sayyidina Al-Imam Al-Husain mengutus Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib agar beliau datang ke negeri Irak biar beliau memperhatikan apakah mereka benar-benar berbaiat atau tidak. Lalu Muslim bin Aqil turun di Kufah dan ternyata ada 12 ribu orang berbaiat kepada Muslim agar Sayyidina Al-Husain menjadi khalifah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Al-Imam Al-Husain sudah bersiap-siap untuk menuju ke Irak agar beliau menerima baiat orang dan menyingkirkan mereka agar Yazid bin Muawiyah meninggalkan khilafah. Dan yang menurut beliau melakukan hal demikian Sayyidina Abdullah bin Zubair. Tetapi Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas memberi nasihat kepada Imam Al-Husain, "Jangan keluar. Saya khawatir kamu nanti penduduk Irak akan berbuat jahat. Mereka itu akan menipu kamu." Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah kasih nasihat, "Jangan keluar. Nanti mereka ini mengkhianat. Kamu nanti ke sana ternyata mereka mengkhianatimu." Ternyata Imam Al-Husain karena takdir dan keputusan Allah, Imam Al-Husain keluar dari Makkah bersama 82 orang dari keluarganya. Kemudian beliau di peristiwa Karbala pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, yang itu menjadi hari orang-orang Syiah itu meratap dan memukul dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Ya, di Iran, di Irak, di berbagai negara yang ada Syiahnya. Sampai di Indonesia juga kita ada pada tanggal 10 Muharram sebagian melakukan demikian. Tetapi tidak ada yang melukai diri sendiri, masih sayang sama dirinya. Berarti Syiahnya palsu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, terjadilah ya pertempuran antara Sayyidina Al-Imam Husain dan pasukannya dan pasukan daripada Ibnu Ziyad. 4000 orang pasukannya melawan cuma 70 minimal menurut pendapat ulama, maksimal 150 orang. Bayangkan, 4000 melawan maksimalnya 150 orang. Bayangkan. Di antara mereka ada anak-anak, ada perempuan, ada Zainab, kakak daripada Imam Al-Husain radhiyallahu anhu. Yang pertama gugur syahid di situ ketika Karbala dan Sayyidina Al-Imam Al-Husain pada saat itu lagi puasa. Pada saat itu yang gugur pertama adalah Ali Al-Akbar, anak pertama Imam Al-Husain, karena beliau berusaha menjaga ayahnya dari pasukan-pasukan Ibnu Ziyad. Dan beliau meninggal di depan mata ayahnya, di depan ayahnya langsung. Dan Imam Al-Husain pada saat itu dalam keadaan puasa, beliau gugur syahid juga. Karena beliau
mimpi Rasulullah sebelum terjadi pertempuran tersebut, dan Nabi mengatakan, "Isbir ya Husain, fa innaka amma qalil sataftaru indana." Sabar wahai Husain, sebentar lagi kamu buka puasa bersama kami nanti. Beliau pada saat itu puasa sampai pasukan-pasukan itu melarang Imam Al-Husain minum saja ketika pertempuran tersebut. Dan beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid, dan usia beliau pada saat itu 58 tahun. Dan di dalam tubuhnya beliau 180 luka. Imam Al-Husain direbut oleh orang-orang pada saat itu karena beliau sendirian. Imam Al-Husain itu yang membunuhnya, Sinan bin Anas An-Nakhi, menusuk beliau dengan tombaknya, tombaknya itu di dada Imam Al-Husain. Dan yang memisahkan kepala Imam Al-Husain dari jasadnya, namanya Shammar ibn Dhil Jawshan. Imam Al-Husain itu bukan hanya dibunuh saja, tetapi dipisahkan kepala beliau daripada jasadnya. Kekejaman yang terjadi pada saat itu. Dan jasad beliau pada saat itu, karena kepalanya sudah dipisahkan dari jasad, jasad sepakat ulama sejarah, jasadnya dimakamkan di Karbala. Dan orang Syiah saat ini mereka membangun kubah atau makam untuk Imam Al-Husain di situ, dan ada masjidnya. Dan di atasnya ditulis Assalamu alayka ya Aba Abdillah Al-Husain. Tapi kepala yang mulia Imam Al-Husain radhiyallahu anhu dibawa ke beberapa tempat, ke negara Syam, kemudian ke Asqalan, kemudian terakhir kepala Imam Al-Husain radhiyallahu an dimakamkan di Mesir. Dan ulama sejarah yang menyatakan bahwa kepala Imam Al-Husain itu sampai di Mesir adalah Imam Al-Qalqashandi yang punya kitab namanya Suhul A'sha, dan Imam Al-Maqrizi, dan Imam Ali bin Abi Bakr Al-Shahir Bissayih Al-Harawi, dan Imam As-Sakhawi membuktikan demikian. Maka kita di Mesir ada Masjid Imam Al-Husain, di situ ada kepalanya Imam Al-Husain radhiyallahu an. Masjid Imam Husain ada berseberangan dengan Masjid Al-Azhar. Di sebelah Masjid Imam Al-Husain pasar tradisional di Mesir namanya Khanul Khalili. Dan banyak para peziarah datang ke ziarah makam Imam Al-Husain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa berikutnya adalah Rasulullah SAW menikah dengan As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bernama As-Sayyidah Hind binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Beliau dipanggil Ummu Salamah, istri Rasulullah. Beliau lahir 17 tahun sebelum kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Beliau termasuk orang yang awal masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Nama asli beliau Abu Abdillah. Abu Salamah ini terluka dan beliau berobat selama sebulan. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, bacalah doa ini ketika beliau suaminya meninggal. Sayyidah Ummu Salamah sedih. Nabi bilang, baca doa ini, Allah akan menggantikan yang lebih bagus. Ternyata beliau baca doa, dan sehabis baca doa itu, ya, sampai Ummu Salamah bilang, siapa lebih bagus dari Abu Salamah, dari suaminya di kota Madinah. Ternyata selesai masa idahnya, dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia lagi dari Abu Salamah radhiyallahu an. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah di bulan Syawal tahun keempat daripada hijrah Rasulullah SAW. Sayyidah Ummu Salamah meriwayatkan 378 hadis, dan beliau meninggal wafat di kota Madinah dan dimakamkan di kuburan Baqi'ah pada tahun 61 atau 62 atau 59 Hijriah. Dan yang menolatkan jenazah Sayyidah Ummu Salamah istri Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, perawi hadis
Yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian berikutnya Rasulullah menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Nama beliau Zainab bintu Khuzaimah ibni al-Harith ibni Abdullah ibni Amr al-Hilaliyah. Diberi julukan ke beliau Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Beliau lahir 13 tahun sebelum kenabian Rasulullah Muhammad SAW dan pernah menikah sebelum Nabi SAW, karena istri Nabi semuanya janda, dari Sayyidah Khadijah sampai istri terakhirnya semua janda kecuali satu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, perawan. Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah menikah dengan sebelum Rasulullah dengan At-Tufail ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Sesudah dia wafat, dia menikah saudaranya, adiknya, Ubaidah ibn al-Harith. Dan beliau ini syahid di perang Uhud tahun kedua daripada hijrah Rasulullah SAW. Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah dan Nabi memberi mahar 400 dirham. Kemudian beliau menetap bersama Rasulullah SAW dikatakan 2 bulan atau 3 bulan atau 7 bulan. Kemudian beliau wafat di bulan Rabi'ul Akhir 4 Hijriah, tahun 4 Hijriah. Dan Rasulullah yang menolatkan jenazahnya beliau. Dan umur Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah pada saat itu 30 tahun. Dan beliau dimakamkan di kuburan Baqi'. Kita jelaskan bahwa semua istri Nabi ada di kuburan Baqi', kecuali dua. Ya. Sayyidah Khadijah di kuburan Al-Mu'alla, kuburan orang-orang ahli Makkah. Sayyidah Khadijah ada di situ dan Sayyidah Maimunah. Ya. Sayyidah Maimunah itu makamnya bukan di Baqi'. Selain mereka berdua, kuburan mereka ada di Baqi', termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa atau kejadian di tahun keempat daripada hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disyariatkan qasar salat. Salat itu pertama diwajibkan ketika peristiwa Mi'raj. Sebelum Mi'raj ada salat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Fatawa, Fatawa Imam Nawawi yang dikumpulkan oleh muridnya Ibnu Al-Attar, buku kecil. Di situ dijelaskan bahwasannya sebelum Nabi diwajibkan salat 5 waktu ada 4 rakaat. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Semoga panjang umur. 200 tahun. Kelamaan. Besok aja ya. Loh, kecepatan. Kelamaan, kecepatan enggak setuju. Sekarang aja kita di masjid ya. Antum duluan, nanti saya nyusul nanti. Masya Allah. Semoga husnul khatimah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu, ada salat 4 rakaat kata Imam Nawawi. 2 rakaat di pagi hari diwajibkan oleh Allah, 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Maka ketika Nabi mengimami para nabi dan rasul dengan 2 rakaat, kita tidak kaget. Loh, gimana mau salat 2 rakaat sedangkan salat baru diwajibkan ketika Mi'raj? Karena sebelumnya ada 4 rakaat. Maka Nabi salat mengimami para nabi dan rasul dengan 2 rakaat sebagaimana Nabi SAW lakukan. Allah wajibkan 50 waktu, kemudian turun. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, minta keringanan dari Allah. Kenapa Nabi Musa yang minta? Padahal di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Kan ketika Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha, pasti bertemu dengan Nabi Ibrahim lagi. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa yang minta, bukan Nabi Ibrahim? Kan yang bertemu pertama Nabi Ibrahim dulu, langit ketujuh. Kenapa langit ke-6 Nabi Musa minta? Kata ulama, karena Nabi Musa adalah Nabi satu-satunya yang mendapatkan banyak perintah sholat untuk umatnya dan mereka malas mengerjakannya. Maka Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul dan sahabat Nabi itu bersaudara. La nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami tidak bisa membedakan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, Nabi Muhammad dan Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Nabi, enggak bisa kita. Maka karena kasih sayang di antara mereka, Nabi Musa bilang, Muhammad minta keringanan dari Allah. Berarti Nabi Musa sudah pengalaman, berbagi pengalaman. Maka ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa itu sedih sesudah Nabi Muhammad pergi meninggalkannya. Ditanya, kenapa menangis? Kata beliau,
karena ada anak muda dengan usia Nabi Musa pada saat itu, ya Nabi Muhammad lebih muda karena Nabi Musa lebih awal. Ada anak muda diutus sesudah aku, umatnya paling banyak masuk surganya Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad kembali kepada Allah minta keringanan. Akhirnya Allah meringankan. Terus kembali antara Allah dan Nabi Musa, terus bolak-balik lagi sampai Allah kasih 5 waktu. Kata Nabi Musa, irji' ila rabbika fas'alu takhfif. Kembali lagi minta keringanan. Apa kata Nabi Muhammad? Sudah 5 waktu, inni istahyaitu min rabbi. Saya malu sama Allah, cukuplah. Dari 50 ke 5. Subhanallah. Maka jadilah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada waktu subuh Jibril turun, ya Rasulullah bangun, ini waktu salat subuh, salat 2 rakaat. Nabi salat, udah tahu waktunya. Ketika zuhur lagi, turun Jibril lagi, ya Rasulullah, ini waktunya zuhur, bangun, salat 4 rakaat. Ya Rasulullah, pada waktu asar, bangun, ini waktu salat asar, 4 rakaat. Ini waktu maghrib, 3 rakaat. Ini waktu isya, 4 rakaat. Kemudian Allah wajibkan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya qasar, qasar salat untuk orang musafir. Islam itu adalah agama yang mudah dan mengangkat semua beban daripada diri kita. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah sekali-sekali tidak membebani kalian, memberikan kesempitan dalam agama kalian. Kemudian disyariatkan dengan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bahwasannya boleh kita qasar salat karena itu sebuah keringanan. Ada sebagian ulama bilang Al-Qasru rukhsah. Qasar salat itu Al-Qasar rukhsah, keringanan. Ada ulama yang mengatakan dan menurut kebanyakan ulama sunnah. Maka diperbolehkan bagi orang musafir untuk qasar salat. Yang diqasar itu salat 4 rakaat. Yang tidak boleh diqasar adalah salat yang 2 rakaat dan 3 rakaat. Maka Imam Ibnu Abdul Barr menukil kesepakatan para ulama, bahkan lebih dari beliau, mengatakan bahwa sepakat ulama tidak ada qasar dalam salat thunaiyah 2 rakaat atau thulathiyah 3 rakaat. Maka yang diqasar itu zuhur dan asar dan isya. Tapi kita kenal dengan jamak takdim dan jamak takhir. Maka diperbolehkan untuk orang musafir untuk qasar salat dan boleh dia mengikuti imam 4 rakaat seperti biasanya. Tapi qasar itu lebih afdal, biar orang dalam perjalanan tidak merasa terbebani dengan salat dan ibadah, karena perjalanan sendiri sudah menjadi kesulitan. As-safaru qit'ah minal adzab. Safar itu bagian daripada kesulitan, ya, yang kita alami dalam perjalanan, meninggalkan negeri, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang dicintai dan seterusnya. Jarak qasar salat kita, jarak qasar salat kita ini di atas 80 kilo. Jadi khilaf ulama, ada yang bilang 89, ada yang bilang 84, ada yang bilang 82. Maka di atas 80 kilo. Waktu kita bisa qasar salat berapa lama kira-kira? Kalau saya dari Jakarta ke Surabaya atau ke Yogyakarta, apa kemana saja, itu berapa lama saya boleh qasar? Terjadi khilaf antara para ulama. Yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan diperbolehkan seorang musafir ayyastamirra fi qasri shalah ma lam yanwi al-iqamah. Diperbolehkan seorang musafir untuk terus melakukan qasar dalam salat selama tidak ada niat untuk tinggal di tempat tersebut, di negeri tersebut, 15 hari. Apabila dia sudah niat iqamah, tinggal di situ 15 hari, maka wajib dia menyempurnakan salatnya. Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Hambali mengatakan apabila dia berniat, seorang musafir itu, tinggal di tempat tersebut 4 hari lebih, maka wajib dia menyempurnakan sholat 4 rakaat. Dengan khilaf antara mereka, kan 4 hari, kalau lebih dari 4 hari wajib dia menyempurnakan sholat. Kata ulama, dan khilaf antara 3 mazhab itu, apakah hari perginya, pulangnya masih dihitung atau tidak. Ini khilaf antara mereka. Yajuzu al-jam'u baina as-salataini lil-musafir. Diperbolehkan seorang musafir untuk jamak salat. Jamak antara salat zuhur dan asar dan maghrib dan isya, jamak taqdim dan jamak takhir. Kita jamak antara salat zuhur dan asar. Jamak taqdim dan takhir. Jamak taqdim adalah
jamak salat menggabung dua salat, zuhur dan asar, jamak takdim di waktu zuhur. Itu di waktu salat yang pertama. Dan wajib berurutan. Zuhur dulu baru asar. Kalau jamak ta'khir, zuhur dan asar di waktu asar, wajib zuhur duluan. Tidak sah kalau antum asar, wah ini waktunya asar, salah, karena yajibu tertib, wajib berurutan. Yang duluan asar apa zuhur? Zuhur. Maka jamak takdim, zuhur asar di waktu zuhur, zuhur dulu baru asar. Kalau jamak ta'khir, zuhur dan asar di waktu asar, dan mulai dengan sholat zuhur lebih dahulu, baru sholat asar. Dua, dua. Satu kali azan dan dua kali iqamat. Halo? Satu kali azan, ini kita azan dulu, baru iqamat. Ini untuk salat zuhur, dua rakaat. Selesai salam, iqamat lagi untuk salat asar. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kapan saya mulai qasar salat? Banyak orang melakukan kesalahan. Dari rumahnya dia sudah qasar, salah. Antum mulai qasar dari antum meninggalkan umran, tempat tinggal antum, kota antum antum tinggal. Biasanya kita semua mulai dari bandara atau pelabuhan. Kita udah di bandara mulai qasar karena sudah meninggalkan tempat tinggal kita. Maka apabila kita sebagai orang yang qasar masuk di dalam masjid dan ternyata ikut di belakang imam yang mukim, salatnya sempurna 4 rakaat, wajib antum salat 4 rakaat. Ini sepakat ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid. Beliau mengatakan fayajibul itmamu biittifaqil ulama. Kalau antum masuk lagi qasar salat, musafir masuk ke masjid, saya biasanya kalau masuk ke masjid atau lagi azan kita mau qasar, nunggu yang di dalam masjid salat dulu, kita tunggu di mobil, khawatir terjadi fitnah, karena di kampung-kampung di pedalaman belum tentu mereka faham itu. Bisa jadi ada sebagian orang ya baru hijrah, belum ngerti, jadi fitnah. Kalau kita masuk ke dalam masjid, kita sholat di belakang sendiri, atau kita lagi duduk, lagi sholat, ini kenapa mereka gak ikut sholat kita? Apa? Sholat mereka beda apa? Nah, itu jadi fitnah di situ bagi orang awam. Dan alhamdulillah, pasti kebanyakan umat Islam pada faham hukum tersebut. Tetapi hindari fitnah saja, kita biasa menunggu di dalam kendaraan, orang selesai sholat berjamaah, baru kita masuk. Karena kita qasar. Kalau ikut di belakang imam tadi, berarti kita sholat 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Maka kalau kita di belakang mereka, kita wajib menyempurnakan sholat. Tapi sebaliknya, saya ini lagi qasar bersama jamaah, tiba-tiba ada orang telat masuk sholat zuhur, ternyata lihat ada sholat, lagi sholat berjamaah, dikirain sholat 4 rakaat, ternyata ini qasar sholat, kata ulama diperbolehkan. Orang tersebut, kalau ikut nanti dia kan 2 rakaat, selesai salam, antum terusin 2 rakaat berikutnya. Jelas? Salat subuh tidak ada qasar, tidak bisa ditarik sampai isya ya. Halo? Enggak bisa ditarik dengan isya. Sekalian aja deh, takut ketiduran kebablas nanti zuhur aja, subuh sekalian. Kan tidur jam 3 atau jam 2. Nunggu subuh lagi kelamaan, ya udah sekalian deh. Isya, maghrib, isya plus dengan subuhnya. Itulah mazhab sesat yang tidak ada. Ya, inilah qasar salat dan ada jamak. Jamak salat itu ada. Ya, tapi yang terjadi di bulan atau diperbolehkan disyariatkan di tahun keempat Hijriah adalah qasar salat. Kalau jamak kita pernah jelaskan. Jamak itu adalah orang yang jamak salat tanpa ada uzur, tanpa ada hujan lebat dan tanpa safar. Jamak salat bukan qasar salat. Jamak itu zuhur, asar, jamak takdim di waktu zuhur, tapi 4-4, gak pakai 2 lagi, karena saya bukan musafir. Sekali-sekali boleh dilakukan, tapi sering itu tidak diperbolehkan. Ya, contoh, saya dari sini naik tol mau ke salah satu daerah, ke planet lain, Bekasi contoh. Kan Bekasi itu minta ampun itu. Kalau kita ke Bekasi, kita tidak bisa berhenti untuk sholat, tidak bisa apa, takut bablas keluar waktu maghrib. Maka saya dari jalan, saya dengar azan maghrib, saya langsung sholat maghrib atau lagi sholat zuhur. Sekalian boleh jamak dengan asar, boleh. Tapi gak ada qasar, 4 zuhur rakaat dan 4 rakaat sholat asar. Kenapa? Takut sampai ke lokasi sudah azan maghrib. Maka itu diperbolehkan, jamak takdim.
zuhur dan asar di waktu zuhur, 4 rakaat itu disebut jamak. Ya, dan Rasulullah SAW pernah jamak biduni udzur, tanpa ada uzur, tanpa hujan, dan tanpa ada yang namanya safar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Beliau. Inilah penjelasan tentang peristiwa dan kejadian dan apa yang disyaratkan Allah di bulan di tahun keempat Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan para jemaah dan kita semua diberikan kemuliaan, kemudahan oleh Allah SWT. Dan kita semua terhindar dari segala penyakit, terhindar dari segala keburukan. Dan ada doa Rasulullah SAW yang kita baca ketika kita khawatir terkena penyakit. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal barasi, ya, a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqab. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit kulit, kegilaan, dan penyakit kusta, dan segala penyakit lain yang membahayakan kita. Inilah kalau bisa kita baca dan kita amalkan. Jagalah wudu agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.